Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu bulan lamanya kita berpuasa, melatih diri tahan menderita. Marilah kita hadapi tahun ini sebagai satu bangsa yang benar-benar telah terlatih menderita di dalam bulan Ramadan. Latihan telah kita kerjakan. Marilah kita pakai hasil latihan itu seterusnya. Rayakan hari kemenangan ini di dalam semangat. Agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Dan bangsa ini dapat segera beraktivitas kembali, menata kehidupan. Berbangsa, mewujudkan Indonesia maju. Dan di hari yang fitri ini, izinkan dari lubuk hati yang dalam, kami segenap pengurus Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Jakarta Timur beserta keluarga besar PDI Perjuangan Jakarta Timur mengucapkan selamat Idul Fitri 1441 Hijriah. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin.